saya tengah berada di Gedung Triberata, Jakarta Selatan dalam rangka penutupan Rapim Polri tahun 2019 yang ditutup oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Aridono. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Aridono Sukmanto, resmi menutup Rapim khusus Polri pada tahun anggaran 2019 yang telah dilaksanakan selama 2 hari di Gedung Triberata, Jakarta Selatan. Dalam kata sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Aridono mengatakan bahwa untuk saat ini kita semua difokuskan pada rangkaian kegiatan pemilu dan pileg 2019, seperti salah satunya pada analisa intelijen dan mapping untuk dimatangkan. Saya tadi juga baru ada pesan dari Bapak Kapolri bahwa kita harus fokus saat ini kepada rangkaian kegiatan pemilu dan pileg. Fokusnya seperti apa? Analisa intelijen, mapping, dimatangkan. Kemudian petakan, selanjutnya atur strategi apa untuk kita bisa terus memonitor perkembangan, updating setiap perkembangan situasi bagi tugas para pejabat utama dan sampai dengan di wilayah untuk monitor kegiatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembulatan dan penutupan. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat pimpinan Polri pada tahun anggaran 2019 saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.